Oke, selamat siang. Di sini saya akan memberikan cerita bagaimana cara membersihkan merawat pohon ketela ya. Sudah tua dibuang. Yang sudah menguning 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 seperti ini ya, nanti yang agak bagus daunnya kita ambil untuk pakan ternak. Dibuang ya. Nah, kuning ini sudah jelek. Jadi yang daun kuning saja ya, buang. Di sini nih cerobongnya ini ya, sini lagi. Dan ini biarkan jatuh ke bawah dan ini akan menjadi pupuk alami. Jadi pupuk organik. Secara tidak langsung ini akan menjadi pupuk organik.
Iya. Rembet banget ya. Nah. Duh. Jadi jangan sampai kena batang pohonnya ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Saya lanjutkan akan aktivitas lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.